Halo guys, kembali lagi di channel gue Ras Gaming. So ya, yeah. Jadi guys, kita kembali lagi di channel gue dan yep. Jadi guys, di video kali ini kita kembali lagi di game Minecraft lagi guys ya. Dan di video kali ini kita kembali lagi di konten horror Minecraft guys ya. Di sini gue akan memainkan map horror Minecraft guys ya. Oke guys, jadi sebelum kita memulai ini pastikan kalian sudah like dulu bos. Oke, kalau sudah terima kasih banyak. Nah, jadi guys, di video kali ini kita akan memainkan salah satu map horror Minecraft yang berjudul Horror House. Ya, jadi ini katanya sih cukup menyeramkan, jadi gue penasaran banget untuk memainkan Minecraft map yang bernama Horror House ini guys. Oke, jadi sepertinya tanpa basa-basi lagi guys ya, kita langsung saja mulai Horror House ini guys ya. Let's go. Di sini kita disuruh klik, right click to start. Salah pencet guys. Okay. Let's go. Jackpone. Okay, mungkin dia adalah pembuatnya ya si Jackpone mungkin. Let's go. Let's go guys. Gua penasaran banget cuy dan Jackpone CH present. Nah kan bener kayaknya ini pembuatnya guys Jackpone ya. Horror House. Wow, ini jujur gue belum pernah memainkan Minecraft map horror yang modelannya tuh seperti ini guys ya, untuk opening mapnya. Ini gimana cuy? Oke. Wah gila, ada tampilan menunya guys. Oke, ada suara mobil. I'm so tired. Okay. Kita sangat kelelahan, guys. Soalnya kita harus habis bekerja keras ya, bekerja ini. Bekerja di manajer yang gila. Kita sekarang ini, guys, pingin tidur ya ceritanya di sini dan kita mandinya besok aja. Soalnya besok ini kita tuh day off atau soalnya besok katanya kita ini libur, guys ya. Jadi di sini kita mandinya katanya besok aja dan widih. What? Keren banget. Guys, keren banget. Oke. Ini tapi by the way di sini enggak full ya layarnya ya. Oke, enggak apa-apa lah ya. Ada animasinya, guys. Oke, let's go ya. Kita kesini berarti. Widih, ini adalah rumah kita. Kita tutup dulu. Oke, hello. Kita kemana dulu? Kita room tour dulu guys. Ini ruangan apa? Oh, ini toilet guys. Okay. Katanya kita mandinya besok aja. Tapi gak apa-apa lah, kita mandi-mandi dulu. Okay, let's go. By the way, kita gak bisa lari. Dan lompat di sini kita gak bisa. Ini ada ruang makan. Oke, kita cek dulu ya di sini. Ini dapur. Ini apa? Oke, ini ruangannya kekunci ya. I don't know itu ruangan apa. Jadi kita coba ke sebelah sini ya. Ini mungkin ruangan santai atau ruangan keluarga ya di sini. Oh. Oke, ini tempat tidur kita. Ini ada lemari. Oke, tidur ya. Let's go. Kita langsung tidur aja, guys. Okay. Ada suara. Di kanan atau kiri kita ada suara bisik-bisik, guys. Kita masih mengantuk ya by the way. Dan oh kita mimpi guys. Okay. Mimpi aneh katanya ya. Dan kita ini haus guys. Kita kebangun dan haus. Atau pingin minum kita guys ya.
Nah kan kita minum di kitchen guys, let's go. Kita ke dapur dulu ya. Oke. Kita ke dapur dulu guys, minum-minum. Oh, ini ada gelas. Oke. Wah, animasinya keren banget ini cuy. Lihat tuh. Ada animasinya dong. Keren ini guys. God damn it, what happened? I already have paid for electric bill couple days ago. Oh, jadi listriknya mati guys. Dan katanya kita sudah bayar guys beberapa hari kemarin. Dan kayaknya ini ada yang salah dari ini. Dari apa, kotak listrik gitu. Terlalu gelap dan... Wah, kita pakai HP guys. Oke, okay. Wih, pecah cuy. Oke, ini HP kita. Much better. Oke, kita harus ke basement ya. Di sini kah basement? Oke, bisa dibuka guys sekarang dan yap, di sini sepertinya basementnya. Oke, kita coba ya pelan-pelan. Halo. Ini apa guys? Ini kok ada orang? Kayak orang gak sih? Oke, ini udah mulai ya. Ini sudah mulai. Ih, ini basement apaan? Kenapa kayak goa ya? Oh, ini dia, guys. Stupid spider. Oke, sudah hidup lagi. Let's go. Ini apa, guys? Patung ya atau mana queen? It's probably midnight. Oke, kayaknya kita harus tidur lagi gak sih? Oke, guys, kita harus tidur lagi. My glass water. And it just clean it by one. Oke, kita beli lagi guys besok katanya. Guys, kalian ngelihat gak? Pintunya ada yang buka dan nutup, guys. Guys, ada yang masuk ke kamar kita, guys. Oke. Ada yang masuk ke kamar kita dan... Wah. Wah. Oke, let's go. Halo, siapa? Gak bisa. Ada yang gedok-gedok guys. Oke. Mati lampu lagi. Ya ampun, mati lampu lagi guys. Kita harus ke basement lagi. Dan itu tadi suara apa guys? Kayaknya dari lemari ini gak sih? Iya, ada siapa guys? Kayak ada suara gedor-gedor pintu. Ada yang ngetok-ngetok pintu gitu. Ih. Oke, let's go ya. Kita harus kembali ke basement. Jackpot new video. Wah, ada notif guys, ada video baru ya. Boleh. Oke, let's go. Tuh guys, dia tuh siapa ya? Itu kayak patung tapi kayak orang beneran dong. Oke, let's go ya. Kita langsung hidupin aja. Kita langsung hidupin saja di sini. Oke. Ada tikus ya.
Oke, ternyata mimpi, guys. Sepertinya mimpi ya. Kita ketemu balik di tempat tidur. My God. Wah, hanya mimpi, guys, ternyata. Terlihat seperti nyata katanya. Oke, katanya dia tuh pindah, guys, dan dia tuh tinggal bersama temannya di sebuah apartemen. Oke, dan katanya dia setelah itu menemukan rumah baru di sebuah, aduh, village gitu, guys, katanya. Map by Jackpone CH. Ya, boleh 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 boleh. Parah 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 parah. Thank you for downloading and playing this map, ya. Ih. Oke, guys, jadi seperti itu untuk Horror House. Oke, dan kalau menurut gue sih ini Horror House-nya keren banget sih ya, jujur ini keren banget meskipun cuma sebentar, tapi ini menghadirkan ini, guys, menghadirkan map yang menurut gue sih anti mainstream ya, karena map-map horror lainnya itu gak ada nih bentukan kayak gini meskipun cuma tampilan menu gini. Ini menurut gue sih ini cukup keren dan apa ya, kayak tampil beda gitu untuk mapnya. Kalau menurut gue sih untuk horornya dapat banget, jump scare dapat banget, dan vibes horornya sangat-sangat dapat, guys ya. Kalau menurut gue sih dari 1 sampai 10 gue kasih nilai 8,5, guys, karena ini cukup keren dan cukup menyeramkan untuk kelas horror map ya. Dan menurut gue sih kurangnya sih ini ya, kurang lama aja sih ya untuk alur ceritanya, tapi ini overall keren banget, gue suka banget ya. Gue kasih 8,5. Tapi kalau menurut kalian gimana, mungkin kalian ada pendapat lain, silahkan komentar di bawah, guys ya. Oke, jadi seperti itu, guys ya, untuk map horror yang bernama Horror House. Dan yap, mungkin kalian bisa cek pembuat mapnya, nanti kalian bisa mainin juga nih si Horror House ini, dan kalian bisa tulis pendapat kalian, dan kalian bisa tulis kalian kasih nilai berapa, guys ya, untuk map ini ya. Oke, silahkan tulis komentar kalian di bawah. Oke, dan jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih, guys ya, buat kalian sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Gua akan udahan dulu dan kita akan bertemu lagi di episode horror berikutnya atau di konten Minecraft horror berikutnya. Ya, jadi gue bakalan pamit dulu. Terima kasih. Gue Ras Gaming. Stay with me and see you in the next video. Bye-bye.